Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang untuk saya menambahkan beberapa poin lagi. Saya pada dasarnya mengalu-alukan rang undang-undang ini kerana saya rasa kita dalam perkembangan mutakhir ini kita banyak allied health professional yang muncul yang disebut sebagai profession kesihatan bersekutu, dan ini membawa kebaikan dan juga kekeliruan. Kebaikan kerana orang ramai, public, ada banyak pilihan. Kekeliruan kerana kita tak tahu sebenarnya apa standard, apa piawainya, dan dan bagaimana mereka ini diperhatikan bahawa mereka menjalankan praktis mereka mengikut etika dan juga amalan-amalan yang terbaik dan tak membahayakan kesihatan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua, undang-undang ini tujuannya baik, iaitu untuk mengawal selia dan juga meningkatkan profesionalisme individu-individu yang terlibat dalam profesion kesihatan bersekutu ini. Namun ini ada beberapa perkara yang terlibat dengan perubahan majlis ini yang saya bimbangkan. Pertamanya, macam yang saya sebut tadi dalam celahan saya, bahawa majlis itu seharusnya bertindak tujuannya untuk mengawal selia dan menjaga etika dan menjaga supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan piawai yang tertinggi dalam bidang yang diperkatakan. Tetapi bahaya mempunyai satu majlis itu ialah kadang-kadang majlis itu akan merencatkan perkembangan ilmu dan merencatkan usaha-usaha inovasi, usaha-usaha memperbaiki dan mencari cara-cara yang lebih baik, yang lebih inovatif dalam memberikan rawatan. Misalnya saya nak sebut sedikit pengalaman saya kerana saya kebetulan ada bercakap dan terlibat langsung dalam bidang pemakanan. Misalnya yang jelas, yang benar-benar berlaku, kes yang bukan hypothetical, kes yang benar-benar berlaku. Dalam kes misalnya penggunaan telur, pengambilan telur. Ini juga jadi, walaupun dengar macam benda kecil, tapi dia jadi isu. Sekarang sainsnya kita tahu bahawa telur itu makanan yang sangat berkhasiat. Orang yang ada diabetes misalnya, itu ialah salah satu yang terbaik. Kerana ia tidak meningkatkan paras insulin. Ia memberikan lemak omega 3 yang baik, protein yang baik, zat lemak yang baik. Misalnya. Maka ahli-ahli pemakanan yang mengikuti perkembangan masa, melihat hasil-hasil kajian yang besar-besar, sainsnya cukup solid, mereka mengesyorkan supaya pesakit diabetes misalnya menggunakan telur, memakan telur. Dan 4-5 biji saya itu biasa, tanpa memberikan apa yang kerap disebut, nasihat yang kerap disebut yang sebenarnya tidak betul sainsnya, supaya makan yang putih, tinggalkan yang kuning. Ini disebut. Tapi rupa-rupanya ini menjadi satu punca pertikaian yang agak pahit, pertikaian yang berat dengan nasihat yang diberikan oleh nutritionist atau pemakanan di hospital kerajaan yang sebenarnya 40 tahun ketinggalan zaman. Kita tahu telur itu makanan yang sihat dan kolesterolnya yang tinggi, tapi kolesterol dalam makanan dia tidak meningkatkan kolesterol dalam badan, bahan dia sihat. Dan rupa-rupanya di sebelah sana, ahli pemakanan di hospital kerajaan itu, mereka ada kitabnya yang dirujukan. Saya akhirnya terjumpa, ditulis oleh seorang yang telah bersara daripada IMR bahawa telur itu hanya dua biji seminggu. Itu dia punya sure, ada kitabnya. Tapi itu bertentangan dengan sains. Jadi apabila berlaku pencanggahan begini, kalaulah majlis tadi dikuasai oleh orang-orang yang ketinggalan sainsnya, maka dia akan menganggap orang yang membawa idea baru ini sebagai salah. Sedangkan sainsnya tidak begitu. Dan itu tidak memberikan manfaat kepada pesakit. Kita menghalang pesakit dia makan makanan yang sihat, yang punya potensi untuk menyembuhkan kesihatannya. Jadi itu saya berharap tidak berlaku. Tambahan pula dengan ledakan ilmu dan teknologi, dengan internet dan berbagai lagi maklumat baru masuk dalam bidang fisioterapi, bidang forensik dan berbagai lagi, akan ada perubahan-perubahan yang pantas. Dan birokrasi majlis biasanya yang kita lihat macam Majlis Perubatan Malaysia, dia lambat. Kerana untuk seseorang sampai ke peringkat berada di majlis tadi sebagai pakar rujuk, dia telah
lama dalam praktiknya, dan biasanya orang lama dalam praktik dia kekal selesa dalam praktik yang telah ketinggalan zaman. Itu bahayanya tuan ni betul. Bila dia dah lama, dia dah kekal, dia dah jumud, dia jadi pakar rujuk. Waktu itu maka dia memutuskan orang yang membawa idea baru yang lebih baik, itu semua salah. Itu kita lihat dalam profession, bukan saja Majlis Perubatan Malaysia tapi juga Majlis Jurutera dan lain-lain lagi. Itu bahaya yang saya minta supaya kita supaya kementerian telitikan supaya tidak berlaku dalam profession ahli kesihatan bersekutu ini. Dan sebaliknya, kita juga perlu menghalang daripada pihak tertentu yang melakukan inovasi-inovasi baru yang tak ada asas sainsnya. Itu saya setuju. Jadi untuk mencari satu keseimbangan antara kejumudan majlis itu dengan ciptaan-ciptaan baru yang tak ada asas, yang sebenarnya untuk membuat untung saja, itu memerlukan satu kebijaksanaan yang tidak mudah didapati. Itu kena diperhalusi. Itu saya minta supaya diperhalusi majlis tadi, penubuhan majlis tadi, dan juga siapa yang menjadi komposisinya. Seterusnya, tuan yang dipertua, saya rasa poin-poin lain telah disebut oleh rakan-rakan saya. Cuma saya mohon supaya keanjalan tadi diberikan. Dan last pointnya ialah macam fisioterapi, satu bidang yang sangat berkembang dengan pesat. Pemakanan tadi sangat banyak tapi panjang kita sebut. Fisioterapi juga berkembang dengan pesat, alat-alat baru datang, dan kita tahu sains yang baru, misalnya kegunaan apa yang disebut sebagai radio frequency treatment dan lain-lain lagi untuk berbagai cara penyakit, untuk sakit-sakit tulang belakang, saraf dan lain-lain lagi. Di mana haknya kita nak letakkan? Kita nampak jelas pesakit dapat kebaikan daripadanya, tapi bila kita rujukkan kepada fisioterapis yang dilatih di pihak kerajaan atau yang di hospital, biasanya mereka tidak tahu langsung perkembang alat-alat yang mutakhir yang terbaru ini. Tidak ada idea langsung. Itu pengalaman sendiri saya sebagai doktor sebelum ini. Dan akhir sekali poinnya, fisioterapi macam disebut oleh saudara saya daripada Gopeng tadi, apa kesnya tentang Datuk Sri Anwar Ibrahim yang begitu lama sekali disebut dan diulang-ulang, cuma fisioterapi, kenapa tidak ada misalnya 3 kali fisioterapi tak dapat dibuat sebagai yang disyorkan oleh pak panel yang merawat beliau. Terima kasih Tuan Petua, moga insyaAllah kita dapat kebaikan daripada undang-undang ini. Terima kasih.